teman-teman yang di depan kita ini adalah sinyal muka dari stasiun Lempuyangan yang baru ya teman-teman ya ini semua sinyal mukanya dan yang di sana adalah semboyan 8C yang baru sudah terpasang di kilometer 164 plus 1 ya masih cukup jauh dari sinyal muka yang lama yang ada di JPL sana nanti kita akan shoot juga di sana sudah cukup jauh sekali eh mundur mau maju cukup jauh sekali dari apa sinyal muka yang lama nih sinyal barunya belum aktif ya masih ditandai X MC24 muka jalur Kata salah artinya ini itu yang semboyan 8 C nya di sebelah sana di sana kalau semboyan 8 nya di sebelah sana jauh yang gak jauh banget sih sekitar berapa meter dari sini berapa ratus meter Jadi inilah sinyal muka terbaru dari sinyal dari stasiun Lempuyangan. Masih cukup jauh. Coba nanti kita lihat di sana di KM berapa. Kalau ini di KM 164 plus 1. Oke, kita lanjut aja ke sinyal muka yang lama. Ini yang sinyal lamanya, sinyal muka lama dari stasiun Lempuyangan. Di sana ada yang semboyan 8 c nya dan tepat di sini ada PCL-nya. Hmm, satu sekali PCL 305. Jadi jarak antara sinyal muka lama dengan sinyal muka baru berjarak kurang lebih 500 meter ya teman-teman ya. Jadi sinyal barunya lebih maju 500 meter daripada sinyal lamanya. Bentuknya itu pun berbeda. Dari sinyal lama eh sinyal baru dan sinyal lamanya berbeda. Kita di sini ada paket yang sedang memperbaiki. Bagi rel kayaknya. Oke nanti kita openingnya aja di Uh, sta, apa namanya Di sinyal, eh, sinyal masuknya aja ya teman-teman ya Oke okay, kita lanjut aja ke sinyal masuk Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel, sana, di channel saya Hendra Restu ya teman-teman ya Nah kali ini saya sudah berada Di depan sinyal Masuk dari Stasiun Lembuyangan ya teman-teman ya Ada apa sih dengan sta, uh, Sinyal masuk stasiun Lembuyangan Nah, di stasiun Rembyangan ini di e, apa sinyal masuknya ada pembaruan ada pembaruan untuk sinyal masuknya ya, teman-teman. Baik sinyalnya utama maupun semboyan 8D-nya ya, teman-teman. Ada pembaruan juga sinyal mukanya juga tadi saya lihat ada per, ada sedikit perubahan ya, teman-teman tata letaknya ya, teman-teman Kalau -teman, ya. sinyal masuknya tetap sama, cuma agak bergeser sedikit yang di belakang saya ini. Nanti kita akan bahas sedikit e, mengenai sinyalnya ini apa perbedaannya dengan sinyal lamanya mumpung belum dicabut yang sinyal lamanya. Oke teman-teman sambil kita nanti juga sedikit akan saya bahas tentang uh, aspek sinyalnya ya teman-teman ya Supaya kalian semua tahu Jadi sedikit untuk belajar dengan semboyan kereta api juga ya teman-teman ya Oke ikuti video kali ini dari saya sampai selesai Oke teman-teman jadi yang di depan kita ini adalah sinyal masuk dari si apa dari stasiun Lempuyangan ya teman-teman ya Yang di sebelah sana itu adalah sinyal darurat atau semboyan 8D Nah yang di sebelah ini Sebelah sini depan kita Proses ini adalah Sinyal utamanya teman-teman ya Nah saya zoom dikit Semoga bisa kelihatan Nah ini sinyal masuknya Ini sedang menandakan aspek 7 ya teman-teman ya Artinya kereta api tidak boleh melintasi uh, Tidak boleh melewati sinyal masuk ya teman-teman Sinyal muka ya eh kalau sinyal muka sinyal utama ya teman-teman ya atau pula juga bisa diartikan tidak boleh memasuki stasiun ya teman-teman ya karena jalur belum aman atau belum terbentuk gitu ya teman-teman ya belum aman lah jadi kereta api ketika mendapatkan sebagian tujuh ini atau sinyal aspek merah ini harus berhenti di depan sinyal utama sini di sini ya. jadi tidak boleh melintasi sinyal utama terlebih dahulu sebelum mendapatkan aspek sinyal aman ya teman-teman ya Oke, okay, sebentar lagi kemungkinan nanti ada kereta api Sancaka yang dari arah Surabaya sampai Yogyakarta akan melintas, mendapatkan aspek apa ya nanti ya? Oke, okay, kita tunggu saja kereta api Sancakanya melintas di sini. Oke, okay, teman-teman, nah ini dia sinyal masuk dari Stasiun Obu dua sinyal. Yang depan ini adalah sinyal lamanya, yang di belakangnya adalah sinyal barunya. Sepertinya tidak ada perbedaan yang cukup mencolok ya, cuma tingginya agak lebih tinggi yang baru yang di aspek semboyan 8D pun juga sama tidak ada perbedaan yang mencolok sama semua tidak ada perbedaannya uh, cuma mungkin lebih apa ya teknologinya lebih baru ya mungkin pakai LED atau apa itu lampunya nah ini yang lama ini yang lama ini yang aspeknya masih aspek 7 masih jalurnya masih belum aman ini yang semboyan lamanya yang di atas itu pembatas kecepatannya teman-teman ya nah itu kalau yang lama itu bentuknya digital kotak seperti itu kalau yang baru sebentar, saya akan lihatin nah ini yang baru yang di belakangnya Nih, yang di atasnya sana itu terbentuk angka 3 ya teman-teman ya jadi lampu-lampu gitu bentuk angka 3 semoga bisa kelihatan ya backlight mungkin sedikit yang belakangnya juga seperti ini nih. lampunya sedikit beda dengan sinyal lamanya nah. kalau sinyal lamanya itu ada tutupnya karena ini nggak ada apa memang belum dipasang ya saya juga belum tahu dan juga lebih tinggi sinyal daruratnya pemasangannya pun juga lebih tinggi nih mungkin cuma itu sih perbedaannya dan bergeser ke belakang sedikit sih nggak terlalu jauh ini yang sinyal lama ini yang sinyal baru yang di sana malah sembilan delapan d barunya yang di depan yang lama yang di belakang <tuh> Cuma nggak ada tidak terlalu berbeda fungsinya tetap sama Mungkin cuma bedanya cuma di lampunya ya, teman-teman ya nanti. Karena memang belum dioperasikan jadi belum tahu lampunya seperti apa. Yang lama seperti ini nih. Kalau yang baru kayaknya ID deh, ya, udah. Yang di atas juga iya sama. Kalau lampu batas kecepatannya bedanya yang mencolok cuma beda ininya doang ya, teman-teman ya. Yang mencolok cuma di batas pembatas kecepatannya ya, berbeda. Tingginya pun juga lebih tinggi yang baru. C246 jalur C itu kalau nggak salah artinya jalur nah, ini. yang di belakangnya sana itu ada 10, Boya 10H sudah pernah kita bahas di episode pertama ya yang di sana 98 D nya masih ditutup dan dikasih tanda X ya teman-teman ya kalau oh, di sini nggak kelihatan soalnya ditutupin sinyal lamanya oke okay. tidak ada perubahan yang cukup mencolok sih dari kalian sinyal masuknya dibandingkan sinyal Uh, apa namanya? sinyal mukanya dari stasiun Lempuyangan. Oke, okay, kita tunggu saja kereta api Sancaka melintas di sini. Oke, okay, teman-teman, sinyal aspeknya sudah berubah menjadi aspek 6 ya, teman-teman ya. Atau kereta api yang melintas harus berhati-hati. Di belakang saya di sana sudah ada bersiap melintas kereta api Sancaka. Kita tunggu saja kereta api Sancaka melintas. Nah, itu saat sanjaka mendapatkan aspek sinyal 6 Atau artinya kita harus berjalan hati-hati Oke kita tunggu ke api melintas dia kereta pisan cakah dari Surabaya Gubeng sampai dengan Yogyakarta. Persiapan masuk di sinyal masuk dari stasiun Lampuyangan. Dapatkan aspek sinyal 6. Hati-hati. ancang akan melintas di atas Mboyan 10H. Sinyal aspek sinyal pun juga berubah menjadi sinyal 7 kembali ya, teman-teman ya. Ya, menjadi 7 atau jalur belum aman ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman mungkin sekian dulu yang bisa saya bahas tentang persinyalan dari sinyal Mas eh, dari sinyal muka dan sinyal masuk dari stasiun Lumpuyangan dari arah Timur ya teman-teman ya Tadi ada sinyal mukanya Terus ini tadi sinyal masuknya Sinyal mukanya memang bergeser cukup jauh ya Yang semula di JPL sekarang maju Dekat semboyan 8 Dekat semboyan 8 ya tadi ya Semboyan <tuh> 8 ya Sedikit itu saja-saja yang bisa saya kabarkan Semoga bermanfaat untuk kalian semua Sekaligus sekali kita juga belajar tentang semboyan kereta api ya teman-teman ya Oke jangan semuanya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman ya dan nyalakan notifikasinya supaya Anda tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Oke, okay. terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.